Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmatnya, sehingga kita masih diizinkan untuk berkumpul dalam majelis ilmu sekaligus kembali bisa menyapa pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada dalam acara Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Tema hari ini saya yakin ini menjadi tema yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah ibu-ibu, karena pada pagi hari ini kita akan membahas tema yakni hebatnya kaum wanita. Waduh, kira-kira seperti apa nih hebatnya kaum wanita? Apa keutamaan kaum wanita dibandingkan dengan kaum pria dan juga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kaum wanita sehingga memiliki kehebatan? Nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema terkait hebatnya kaum wanita. Kira-kira apa nih hebatnya kaum wanita Pak Ustadz? Kita mungkin jadi minder. Jadi minder nih kayaknya ya. Mungkin langsung saja Pak Ustadz yang akan langsung diungkapkan ataupun disampaikan materinya oleh Pak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, obrolan kita pagi ini hebatnya kaum, wah luar biasa. Kita laki-laki jadi gimana gitu. Insecure. Aduh ya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, siapa orang yang harus aku hormati?" Rasulullah jawab, "Ibumu." Habis itu siapa ya Rasul? "Ibumu." Siapa lagi ya Rasul? "Ibumu." Lalu bapakmu. Berarti ibu, 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 bapak. Ibunya berapa? Bapaknya? Nol kan? Salah apa benar saya ngitung? Siapa ya Rasul? Ibu. Siapa lagi? Siapa lagi? Ibunya berapa? Habis itu berarti ibunya tiga, bapaknya? Kok pada ketawa, ada apa sih? Maksudnya ketika seandainya ibu dan bapak kita nyuruh atau dalam waktu yang bersamaan yang kita prioritaskan, luar biasa ini.
Saking hebatnya perempuan, dalam Al-Quran ada surah An-Nisa. Surah Ar-Rijal, enggak ada. Saking hebatnya perempuan, di negara kita ada ibu kota. Bapak kota? Enggak ada. Ini jari. Bapak jarinya mana? Hebatnya wanita. Wanita adalah kaum yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu makalah, walaupun ini bukan hadis, tapi walaupun begitu banyak yang ngira ini hadis. An-nisa'u imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Wa in saluhat saluhatil bilad wa in fasadat fasadatil bilad. Kalau hebat itu wanita, hebatlah negara, tapi kalau rusak itu wanita, rusaklah negara. Monggo dilanjut. Pak Ustaz, nanti kita akan lanjut lagi materinya terkait dengan hebatnya kaum wanita ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustaz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Di segmen kali ini kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu yang mau bertanya terkait tema yang kita bahas, yakni hebatnya kaum wanita, yang nanti akan langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kesia dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mau bertanya Pak Ustadz. Ayo, monggo. Bagaimana pandangan Islam tentang wanita dalam keluarga dan masyarakat? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kesia. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana pandangan Islam terkait dengan wanita dalam keluarga dan juga masyarakat. Selanjutnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Dwi dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi. Bagaimana pandangan Islam tentang emansipasi wanita atau wanita karir? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi wanita karir pertanyaannya. Oh, tadi mungkin Ibu boleh diulang pertanyaannya ya, tadi agak suaranya agak kurang terdengar. Boleh Bu sekali lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana peranan wanita, bagaimana Islam memandang wanita dalam keluarga maupun masyarakat? Pandangan Islam dalam keluarga maupun masyarakat tentang wanita. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya tadi terkait pandangan Islam memandang wanita dalam keluarga dan juga masyarakat. Pak Ustadz, silahkan Pak Ustadz, kami bersama. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Islam memandang antara wanita dan pria enggak ada bedanya, sama saja. Kalau memang dia berbuat saleh atau salehah dalam bahasanya, nilainya atau kedudukannya di hadapan Allah tidak ada bedanya. Tidak ada dikotomi atau pemisahan atau kasta antara laki-laki dan perempuan. Memang dalam Islam membagi-bagi tugas. Itu bukan berarti ini warga kelas 1, warga kelas 2, bukan. Semuanya sama, cuma punya tugas masing-masing. Bahkan wanita itu dalam keluarga disebut al-ummadrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik yang pertama. Sebelum anak kita ini masuk ke TK, SD dan seterusnya, yang menjadi pendidik awal adalah ibu. Mulai dari dalam kandungan itu udah proses pendidikan, yang paling berperan ibu. Begitu lahir sampai umur sekian tahun yang paling berperan ibu. Maka ibu atau wanita perannya sangat-sangat penting dalam keluarga. Bahkan
kalau kita lihat kejadian di masyarakat, real di masyarakat, satu keluarga umpama, ketika suami meninggal terlebih dahulu, tinggal seorang ibu ngasuh beberapa anak, mendidik dan lain-lain, ternyata bisa sukses. Tapi sebaliknya, sebaliknya coba seorang yang menjalani rumah tangga, istrinya meninggal duluan. Biar laki gagah gede tinggi kumis baplang, lemes-lemes. Yang kedua, wanita karir. Dalam Islam tidak ada larangan wanita untuk berkarir, tapi tetap menghormati atau menjaga hak-hak dan kehormatannya. Jangan sampai mentang-mentang dia berkarir, punya penghasilan, kemudian malong-long merendahkan suami, berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi wanita karir boleh ya Pak Ustadz ya, tapi harus tetap memperhatikan kehormatan dirinya dan juga suaminya. Suaminya. Betul. Baik Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Pemirsa Sirpo TV dimanapun Anda berada, Anda kembali menyaksikan Ngobrol Perkara Ilmu bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Di segmen kali ini kita akan mendengarkan bagaimana konklusi ataupun kesimpulan terkait dengan materi hebatnya kaum wanita yang akan langsung disampaikan oleh Pak Ustadz. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Memang ada sebagian orang umat di luar sana yang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap perempuan, tapi aslinya tidak. Hanya bagi tugas. Bagi tugas. Ketika seorang yang berumah tangga, seorang suami tugasnya lebih banyak keluar untuk mencari nafkah, rezeki yang halal. Seorang perempuan tugas utamanya aslinya di rumah. Tapi seandainya seorang wanita kok sampai ia keluar rumah mencari rezeki dan halal itu rezekinya, itu sedekah terbesar dari seorang istri kepada suami, sedekah terbesar dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Kalau kita kaji dalam banyak tulisan-tulisan ulama-ulama dulu, bahwa ketika berumah tangga, tugas istri itu sebetulnya jauh lebih ringan daripada yang ada di Indonesia ini. Dan ini hebatnya wanita Indonesia loh Mas. Tugas istri itu aslinya, aslinya loh, aslinya kalau kita ngaji dalam kitab fikih, tugas istri itu hanya ya tadi itu masak, macak, manak. Aslinya cuma itu. Lah kenapa istri sampai mau dia beres-beres rumah, ia bahkan mau dia bekerja, ia dagang dan lain-lain. Ini adalah tadi itu loh, sedekah terbesar seorang istri kepada suami. Maka kadang walaupun mungkin seandainya sang istri itu tidak berkarir di luar, ya hanya buruh dia di rumah ngurus rumah tangga, itu kadang ada suami yang tega-teganya bilang, "Mas, istrinya di apa tugasnya? Ah, suami istri saya mah nganggur." Itu suami enggak tahu terima kasih itu. Suami saya mah nganggur, istri saya mah enggak salah apa. Istri saya mah ini suami yang enggak tahu diri. Padahal kalau kita ngaji misalnya dalam kitab Uqudul Lujen fi Haqqiz Zawjain, ada kitab yang bahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Di situ wanita muslimah Indonesia ini, wanita muslimah yang sedekah terhadap keluarganya begitu luar biasa. Sebetulnya nyuci, ngepel, beres-beres rumah. Apakah dulu ibu waktu nikah ada MOU? Kenapa ibu jalani? Loh, kodrat dari mana? Nah, itulah hebatnya muslimah Indonesia. Tanpa disuruh sang suami, ia beres-beres rumah, nyuci, ngepel, dan lain-lain. Makanya kalau ada suami kok sampai bilang, istri saya nganggur. Astagfirullahaladzim. Bahaya, bahaya. Ini hebatnya wanita. Maka dalam Islam wanita itu punya tempat khusus. Tadi di segmen berikutnya, sebelumnya sempat saya katakan, walaupun ini bukan hadis, An-nisa'u imadul bilad. Wanita itu adalah penyangga tiang negara. Wa in soluhat soluhatil bilad.
kalau wanitanya itu berakhlak mulia, akan baik itu negara. Tapi sebaliknya, wa in fasadat fasadatil bilad, tapi kalau wanitanya kok rusak akhlaknya, maka rusak itu negara. Contoh, ini pengakuan dari warga yang dulu tinggal di sekitaran Jalan Keramat Jaya, yang sekarang jadi Islamic Center. Dulu orang nyebutnya Keramat Tunggak. Orang kalau ditanya tinggal di mana, Bu? Dekat Keramat Tunggak, malu. Kalau sekarang tinggal di mana, Bu? Karena dulu di situ dihuni dalam tanda kutip wanita-wanita yang akhlaknya tidak sembah. Sekarang dipakai tempat buat ibu-ibu ngaji. Begitu ditanya tinggal di mana, Bu? Islamik. Bangga kan? Itu menunjukkan bahwa satu daerah, satu tempat, kalau di situ wanitanya orang-orang hebat, akan terangkat hebat. Tapi kalau wanitanya hancur, ikut hancur, maka yo pendidikan, maka wanita ini termasuk makhluk luar biasa. Makanya kadang beredar di meme-meme ras terkuat di dunia. Subhanallah, ras terkuat di dunia. Iya, tunduk kepada suami itu hanya sekitar 1 jam setelah sholat id. Setelah itu lakinya diomelin lagi. Ayo cepetan, katanya mau lebaran. Ya Allah, sono bukan di sini. Hanya 1 jam setelah sholat id. Habis itu, bos. Ya Allahu Rabbi walillah ilham. Maka ada satu makalah, orang yang memuliakan wanita dialah orang mulia, orang yang menghinakan wanita dialah orang yang terhina. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Hati-hati Pak Ustadz, ini sedang berbicara di depan ras terkuat di bumi ini. Pak Ustadz, terima kasih atas materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini dapat menambah semangat lagi nanti ya bagi ibu-ibu di rumah. Ini memang luar biasa sekali bagaimana peran dari seorang wanita di dalam keluarga maupun di masyarakat. Dan terima kasih pula untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal sampai akhir. Terus saksikan Ngobrol Perkara Ilmu hanya di Sinpo TV setiap hari jam 5 pagi. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نستغفر الله العظيم لك المعبود يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وجميع أعمالنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah.